Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan trik sederhana untuk mengatasi kabel charger handphone yang longgar dan mudah lepas. Tentu akan sangat menjengkelkan bukan, bila kita mengalami masalah seperti ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan tips dan tutorial menarik lainnya. Coba kita perhatikan, bandingkan kabel charger hitam yang masih bagus dengan kabel charger yang merah yang sudah longgar. Bisa dilihat di sini ada dua pengait yang mengunci kabel agar tidak lepas dari port charger handphone ketika digunakan. Pada kabel merah, terlihat pengaitnya sudah masuk dan tidak bisa mengunci lagi. Untuk mengatasinya kita bisa menggunakan pinset, jarum, ataupun lainnya. Masukkan jarum pada sela-sela pengait kabel. Kemudian sambil ditarik keluar pengaitnya dan ditahan beberapa detik. Ulangi langkah yang sama pada pengait lainnya. Ulangi langkah ini hingga kedua pengaitnya terlihat seperti di video. Jika dirasa sudah cukup, waktunya kita coba. Dan berhasil, kali ini chargernya gak gampang lepas atau copot. Terlihat di video, walaupun kabelnya kita angkat namun handphone tidak terlepas dan masih tetap mengisi. Oke, demikian video kali ini, jangan lupa tinggalkan komentar pada kolom di bawah. Terima kasih.